TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Diri TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap anda semua sihat selalu, bahagia-bahagia selalu, ceria-ceria selalu, kan? Yang paling penting sekali, terus menjaga diri masing-masing dengan baik. Terus budayakan norma baharu dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pakai pelitup muka bila nak bila kita nak keluar dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, untuk hari ini kita nak belajar subjek geografi. Nampak tak depan saya ni ada macam-macam ni kan? Ada gua dan sebagainya. Tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Ini yang kita nanti-nantikan. Kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Muhammad Zaki Said ataupun gelaran beliau adalah teknologis. Yang mana beliau merupakan guru geografi SMK Mengkuang, Pulau Pinang. Okey. Cikgu. Alamak. Cikgu, saya sebenarnya cikgu. Tak jadi. Pelajar-pelajar dah ready nak belajar ini cikgu. Alamak. Macam mana cikgu? Saya dah siap ni. Alamak, kalau kita terus pelajaran kita kemudian kita pergi hiking boleh cikgu? Okey, terbaik. Okey, itu dia. Kita bersama dengan cikgu kita. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Okey, alhamdulillah sihat. Itu dia. Minta maaf lah cikgu. Saya terlupa hari ini kita ada janji nak pergi hiking cikgu. Tak apa, kita deal. Next time. Next time kan. Masa masih panjang lagi boleh kita lakukan atau pelaksanakan sama-sama. Baik cikgu. Tapi sebelum apa-apa cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada pagi ini, yang mana kita nak kena terus budayakan norma baharu sebab kita belum lagi menang so penjarakan fizikal seperti saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Silakan. Okey, baik. Untuk digunakan. Walaupun kita nak pergi hiking tetapi tetap kena jaga SOP. Itu dia. Baik, saya dah pun sama-sama menjaga mematuhi SOP yang ditetapkan. Baik cikgu, cikgu boleh buka beg dulu cikgu. Alah, kesian dekat cikgu. Okey. Baik cikgu, saya sebut tadi kawan-kawan saya dah ready cikgu. So saya nak ajak dia orang masuk, boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey, jom. Kita nak persilakan kawan-kawan saya, rakan-rakan saya daripada SMK Bakti untuk masuk ke studio walaupun tidak secara fizikal tetapi secara virtual, tidak menjadi halangan untuk kita terus nak teruskan sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Baik. Di manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Boleh buka mic anda? Baik ke? Sihat semua? Alhamdulillah. Saya nampak ada seorang tu macam daripada Korea lah cikgu, nama dia. Ani saya. Okey. Baik cikgu, boleh tak kalau saya nak berkenalan dengan rakan-rakan baru saya ni cikgu? Okey, silakan. Baik, kita nak mulakan dengan Siti Nadira. Ani saya Nadira, silakan. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Siti Nadira binti Mansabi. Boleh panggil saya Nat. Saya dari SMK Bakti Tasik Lugu. Baik Nat. Ania saya. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan rakan kita yang seterusnya, Qawim. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Muhammad Qawim bin Syardim. Dia panggil saya Qawim. Dan okay, daripada sekolah SMK Bakti. Baik, Qawim. Qawim nak kena dekatkan sikit mic Qawim dengan mulut. Okay. Silakan Qawim, sekali lagi Qawim. Assalamualaikum cikgu. Mic dekatkan dengan mulut. Mic dekatkan dengan mulut. Okey. Pandai Qawim. Okey, silakan Qawim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Qawim bin Syardin. Boleh panggil saya Qawim daripada sekolah SMK Bakti. Baik, terima kasih Qawim. Okey, seterusnya rakan kita Ahmad Adib. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Adib bin Mushidi. Saya dari sekolah SMK Bakti. Baik, terima kasih Adib. Seterusnya Faris. Silakan Faris. Assalamualaikum. Nama saya Assalamualaikum. Faris Nazmi bin Abdul Fahmi. Saya dari sekolah SMK Bakti. Baik, terima kasih Faris. Seterusnya Fatin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Afifah binti Ramli. Anda boleh panggil saya Fatin. Baik, terima kasih Fatin. Dan yang terakhir, Iman Nina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Nur Imanina Huda binti Abdul Muhsin, boleh panggil Iman dari SMK Bakti Tasik Belugu. Baik, terima kasih Iman. Dan itu dia rakan-rakan saya yang berada di Google Meet. Anda semua dah ready ke? Kalau dah ready boleh belanja saya double thumbs up sikit. Alright, itu dia dah bersedia cikgu. Saya kena percaya rakan-rakan kita di rumah pun dah bersedia untuk subjek kita pagi ini, untuk geografi dan juga topik kita proses lulu hawa. Baik cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar cikgu pagi ini dengan subjek geografi dan juga proses lulu hawa ni cikgu? Okey, baik Azhar. Hari ini saya nak bawa murid-murid semua meneroka kawasan bentuk muka bumi yang ada. Saya ingat di seluruh dunia kot. Kita nak pergi ke Arizona, kita nak pergi ke Gua Batu Kapur yang ada di Malaysia. Kemudian pelbagai jenis bentuk yang unik. Sekejap lagi ya. So jangan lupa, saya harapkan murid-murid di rumah buka buku teks muka surat 88 yang saya akan bincangkan pada hari ini, iaitu geografi tingkatan 4, iaitu bab 7 proses lulu hawa. Baik, muka surat 88 ya, cikgu. Ya, muka surat 88. Baik cikgu, saya difahamkan cikgu ada sediakan satu video cikgu untuk tontonan kita semua sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran. Betul tak cikgu? Ya, betul. Alright, yang saya difahamkan adalah pasal Bukit Hantu. Alamak kan, hantu ni sensitif cikgu, takutlah. Alright, jom kita saksikan dulu video ini. Baik, itu dia suasana cikgu di Bukit Hantu, walaupun namanya Bukit Hantu tetapi bukan kita nak cari hantu cikgu. Kan suasana saya nampak macam ala-ala, ada macam yang cikgu bawa replika ni cikgu. Betul ke cikgu? Betul. Baik, so kita tak nak lengahkan masa lagi, kita nak tahu apa yang cikgu nak sampaikan. Dan macam cikgu sebut tadi, muka surat 88 tingkatan 4 untuk kita nak mulakan pembelajaran. Silakan cikgu. Ya, okey, terima kasih Azhar. Azhar orang Kedah kan? Betul cikgu. Sebenarnya Bukit Hantu itu atau dikenali sebagai Bukit Mok Chun. Mok Chun. Terkenal di kalangan apa, para hiking apa, hikers lah. Okey, baik, kita terus kepada tajuk kita hari ini, iaitu berkaitan dengan proses lulu hawa. Ada dua tajuk sebenarnya, tapi hari itu hari ini saya hanya nak bincangkan tentang proses lulu hawa saya, sebab sedikit ada sikit kesukaran, saya cuba untuk permudahkan. Baik. Okey, kita masuk kepada tentang berkaitan dengan konsep lulu hawa. Kita faham yang ini dahulu. Okay, iaitu berkaitan dengan pemecahan. Pemecahan dan perebutan serta melibatkan proses penguraian. Baik. Okay, yang berlaku secara in situ. Okay, in situ di sini bermaksud proses tersebut berlaku di tempat itu. Maksudnya di kawasan bentuk muka bumi tersebut, di kawasan batu tersebut. Baik. Semua proses itu berlaku di kawasan tersebut. Okay, yang melibatkan dipengaruhi oleh ejen-ejen lulu hawa. Iaitu air, cahaya, matahari, angin, perubahan suhu, tindakan manusia dan haiwan, dan juga akar tumbuhan. Dipengaruhi oleh faktor akar tumbuhan. Baik.
Okey, yang kedua, kita pergi kepada jenis dulu hawa. Baik. Okey, yang pertama sekali adalah ada tiga, iaitu berkaitan dengan fizikal, kimia dan juga biologi. Ya. Kalau ciri-ciri fizikal melibatkan ciri-ciri yang besar, iaitu yang melibatkan apa? Proses pemecahan dan penyepaian. Okey. Agak-agak penyepaian ni apa? Zul, saya nak tanya Zul boleh tak? Apa maksud penyepaian? Penyepaian tu macam pinggan yang pecah. Pecah, ya, hancur, berkecai. Pinggan yang pecah ada kata Ustaz. Kataan yang paling tepat, bersepai lah. Bersepai, okey, pinggan baik. Pinggan jatuh, pecah, bersepai. Mm-hmm. Itu juga dengan batuan yang besar ni, baik. Dia mengalami proses luluh hawa, dia jatuh dan pecah lah. So, tapi yang bagus tentang fizikal ni, baik. Dia tanpa mengubah struktur batuan tersebut. Okey, okay, masih yang sama juga. Baik, walaupun dia dah bersepai cikgu. Cuma dia pecah saja. Macam pinggan pecah saja. Ya. Tapi tak mengubah. Untuk kimia, baik. Yang pelajar murid-murid kena ingat adalah dia telah mengubah bentuk. Baik. Okey, iaitu mengalami proses pereputan, mereput, kemudian penguraian batuan. Ya. Apabila batuan tersebut bertindak dengan ni ejen-ejen luluh hawa lah, air, oksigen, asid organik dan karbon dioksida. Baik. So proses ini telah mengubah kandungan struktur asas mineral tersebut. Baik. Okey, mungkin daripada contoh paling mudah tanah liat, kita dah ubah kepada bentuk tembikar. Contoh macam itulah. Baik. Melalui proses tekanan haba dan sebagainya. Mm-hmm. Okey, untuk yang tindak apa proses luluh hawa secara biologi, iaitu melibatkan proses pemecahan dan juga penguraian, diuraikan. Baik. Okey. Akibat daripada tindakan tumbuhan, microorganisme. Baik. Tindakan kita juga sebagai manusia, yep, secara fizikal ataupun secara kimia. Tapi baik, biasanya ketiga-tiga tindakan ini, yang pertama yang kita kena faham adalah di mana kawasan yang berlakunya luluh hawa tersebut. Baik. Yang lebih agresif ataupun lebih dominan adalah berlaku di kawasan tropika. Tropika lembap. Okey, tropika. Kemudian fizikal ni lebih pada gurun dan juga tropika. Okey. Okay. Tropika tu di mana Azhar agak-agak? Yep. Itu yang menjadi persoalan. Okay. Cikgu nak tanya student cikgu kan? Ya, betul. Okey, baik. Alright, siapa yang nak jawab? Kita buka dulu. Tropika di mana? Tropika terletak di mana? Okey, boleh angkat tangan ke? Saya nampak itu Nadira cikgu, Nat tadi. Okey, Nat silakan. Ada saya. Okey, silakan Nat. Tropika di kawasan Khatulistiwa. Khatulistiwa. Contohnya macam Malaysia. Negara kita ke macam mana? Negara kita, Malaysia. Okay. Betul kalau tak cikgu? Betul. Kalau kawasan gurun? Di mana agak-agak? Gurun. Kalau gurun, Gurun Sahara. Okey, Gurun Sahara. Saya ingat dia nak cakap Kedah tadi cikgu. Gurun Kedah. Bukanlah. Okey, Gurun Sahara. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis luluh hawa yang mana ada tiga tadi di fizikal, kimia dan juga biologi. Dan cikgu, saya kena percaya kita nak teruskan kejap lagi kita punya sesi pembelajaran kita pada pagi ini, tapi kita boleh rehat seketika kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan cikgu kita Muhammad Zakir Said. Tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan tiga tempat tadi cikgu. Tiga jenis keadaan yang mana tiga jenis luluh hawa tadi, fizikal, kimia dan juga biologi. Yang mana masing-masing mempengaruhi kepada keadaan struktur mineral yang terdapat pada tempat tersebutlah. Alright, baik. Rakan-rakan saya di Google Meet dah ready untuk kita teruskan pembelajaran kita. Ceng. Okey, baik. Nat tu nampak luar biasa dia punya semangat. Hari ni luar biasalah cikgu. Tak sabar nak jawab. Tak sabar nak jawab. Saya rasa mungkin sebab nama dia tu nama Korea tu dekat dia punya nama Google Meet tu.
Okey, baik cikgu, kita teruskan kelas kita, silakan. Okey, baik Azhar. Ketiga-tiga jenis dulu hawa tadi ya, sebenarnya baik. Berlaku secara semula. Jadi memang berlaku. Mm-hmm. Beribu-ribu tahun berlaku, tetapi tindakan manusia itu lebih mempercepatkan lagi proses dulu hawa tersebut berlaku. Okey. Okey, baik. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi dulu hawa, faktor. Baik. Yang pertama sekali ada empat faktor di sini ya. Kita pergi pada yang pertama itu sifat batuan. Baik. Okey. Kekerasan batuan, contohnya batu granit paling kuat, okay, paling keras sekali, so mempunyai ketahanan yang tinggi kepada lulu hawa lah. So proses lulu hawa tersebut sangat perlahan berlaku sebab sifat dia. Baik. Kemudian yang kedua adalah rekahan, okay. Bila batuan tersebut merekah, lagi cepat lagi proses lulu hawa tersebut berlaku. Okay. Okay. Seterusnya lah, yang saya bandingkan itu batu granit itu lambat berlakunya proses lulu hawa. Baik. Berbanding dengan batu kapur, dolomit ataupun gypsum. Okey, batu kapur saya nak tanya Nat je kot. Okey, Nat dulu. Okey, batu kapur di mana yang kamu pernah lihat? Okey, silakan Nat. Batu kapur. Ya, kat mana kamu boleh nampak, jumpa ke? Di Gua Batu Kapur ada. Gua Batu Kapur. Di Malaysia ke, di mana tu? Di mana Gua Batu Kapur? Di Perak. Okey, ha, Gua Terpurung. Okey, apa yang dimaksudkan di Gua Terpurung? Itu merupakan kawasan batu kapur lah. Dia terdedah kepada proses lulu hawa. Kadang-kadang kalau kita nak masuk Gua Terpurung, tak dibenarkan masuk sebabkan berlakunya runtuhan. Okay. Sebab dia sangat mudah berlakunya proses retakan, proses pecahan. Okey, seterusnya adalah batuan yang mengandungi mineral. Okey, mengalami lulu hawa secara kimia. Baik. Ada batuan, dia ada mineral-mineral lain. Contohnya tadi adalah ada gypsum. So mempengaruhi apa faktor berlakunya lulu hawa tersebut. Okey, faktor yang kedua adalah berkaitan dengan iklim. Okey, tadi kita ada cakap berkaitan dengan iklim tropika. Okey, kemudian iklim kawasan gurun. Baik. Contohnya kawasan iklim tropika macam Malaysia kita, negara kita mengalami julat suhu 27 darjah Celsius dan menerima hujan tahunan 2,600 mm. Baik. Sebab kehadiran air tersebut membantu proses lulu hawa tersebut. Okey. Manakala di kawasan gurun, julat suhu harian yang tinggi, okey, boleh mencapai 44 darjah Celsius. Baik. Okey, 44 waktu pada waktu malam. Ya. Pada waktu siang. Bila waktu malam boleh turun sampai 10 darjah Celsius. Okey, so julat suhu waktu malam dan siang tu sangat sangat luas, sangat lebar. Okey, ini menyebabkan apa proses kembang dan kecut. Okay, bila waktu panas dia kembang, waktu sejuk kecut. Berlaku secara berlarutan menyebabkan batuan-batuan di kawasan gurun ni sangat cepat berlakunya proses lulu hawa. Okay. Dia tidak melibatkan air, tindak balas air. Baik. Sebab kehadiran air, kehadiran kurang. Hujan yang kurang. Baik. Hanya menerima hujan 250 mm setahun saja. Okay? Ini yang saya cakap tadi, iaitu perubahan proses kembang kecut. Dan yang ketiga lah, proses iklim sederhana. Baik. Contohnya di utara Scotland yang berlakunya tindakan frost dan even. Okey, sejak kita tengok. Baik. Okey. Yang ketiga iaitu biotik. Okey. Kowim, apa itu biotik, Kowim? Silakan Kowim. Apa yang kamu faham biotik? Ya? Yeah? Biotik yang saya faham adalah tentang kehidupan. Ya, kehidupan ataupun benda hidup. Benda hidup ni mempengaruhi proses lulu hawa. Okey, yang pertama adalah tindakan akar tumbuhan. Baik. Okey. Azhar pernah tengok pokok tumbuh di atas batu? Pernah cikgu. Ya, biasanya kat di atas batu kapur, kita pergi naik hiking, kita pergi ke Gunung Ganang, kita akan jumpa pokok di atas batu kapur. Okey. So sifat akar tersebutlah dia mencari air, dia menjala masuk ke dalam rekahan-rekahan. Okey. Okey, yang kedua adalah haiwan. Haiwan yang mengorek tanah. Okay, contoh haiwan ni macam tenggiling, cikgu. Tenggiling, dia tinggal di dalam tu. Okay? Kemudian contohnya cacing, ular dan sebagainya. Okay. Baik. Kemudian yang ketiga adalah tindakan bakteria. Okay? Bakteria di atas permukaan batu tersebut. Baik. Contohnya kalau kita pergi kawasan air terjun, kita kena berhati-hati takut tergelincir sebab kawasan lapisan di atas permukaan batu tersebut licin. Okay? Okay. Kemudian inilah faktor yang paling berlaku, paling kerap berlaku adalah aktiviti manusia. Baik. Okey. Sorry ya. Okay. Yang keempat adalah berkaitan dengan masa. Okey, batuan keras
ya, batuan keras lagi keras akan mengambil masa yang lama untuk berlakunya proses di luar hawa lah. Ya, cikgu. Semakin lama batuan tersebut terdah, semakin cepat berlakunya proses di luar hawa. Baik. So kita tengok dia keempat-empat ni sebenarnya cikgu memberi kesan ataupun faktor kepada proses di luar hawa, tersebut. Dan saya terkesan dengan apa yang cikgu sebut tadi, maksudnya disebabkan tangan kita juga mempercepatkan proses di luar hawa tu sendiri, cikgu. Si jahat dah tangan kita. Oh, itu dia cikgu. Kan. Sis, tak boleh cakap. Baik cikgu. Okey, baik. Yep. Kita masuk kepada proses di luar hawa fizikal, iaitu perubahan suhu ekstrim. Baik. Okey, suhu ekstrim ni melibatkan suhu panaslah, panas dan sejuk. Okey, maksudnya suhu yang sangat tinggi. Okey, kemudian suhu yang sangat sangat rendah pun mempengaruhi kepada faktor berlakunya proses di luar hawa. Okey, baik, kita tengok bagaimana berlakunya proses pengelupasan. Okey, yang pertama sekali, pada waktu panas, batuan tersebut akan mengembang. Okey, bila waktu malam, batuan tersebut akan mengecut. Yep. Okey, kemudian kembang kecut ni, proses ni akan menyebabkan secara berlarutan, lama-lama menyebabkan batuan akan retak dan pecah kepada proses kembang kecut tersebut yang berulang-ulang kalilah. Baik. Okey, hasilnya apa yang berlaku adalah lapisan luar batuan tersebut mengelupas. Okey, proses ni berlaku secara semula jadi, bukan tindakan manusia lah. Yep. Okey, seterusnya, iaitu berkaitan dengan penyepaian berbutir. Tadi saya dah tanya tentang bersepai. Okey, kita lihat macam mana batu yang asal ni boleh bersepai. Okey, maksudnya dia pecah kepada sepihan batuan-batuan yang kecil. Okey. Sama juga proses ni disebabkan oleh proses kembang kecut yang berulang kali berlaku. Okey. Suhu panas dia akan kembang, suhu sejuk dia akan kecut. Okey. Antara mineral-mineral yang biasanya terkesan dengan proses penyepaian berbutir adalah Vespa, Quarzite dan juga Mika. Pecah secara berbutir seperti batu granat. Okey. Batu granat tu saya nak tanyalah kawan-kawan kita ni. Baik. Adib, saya nak tanya Adib, boleh tak Adib? Silakan Adib. Okey, batu granat di mana kamu selalu jumpa? Dekat jalan. Okey, kat jalan. Okey, mungkin dia duduk tepi jalan, dia nampak batu. Okey? Okay. Betul lah. Yep. Sebabkan oleh sifat kekerasan batu granat tersebut, menyebabkan sesuai untuk digunakan untuk kita turap jalan, buat jalan. Sebelum kita turap dengan tar lah. Baik. Cikgu, kalau kita tengok zaman dulu yang duk main batu seremban tu, cikgu menggunakan batu granat juga. Ya, betul. Dia kutip tepi jalan. Baik, cikgu. Okey, kita sambung lagi Azhar. Ya, silakan. Okey, berkaitan dengan pemecahan bongkah. Okey? Sama juga perubahan suhu yang ekstrim ni, kembang kecut ni ada batuan yang terbelah ataupun merekah secara bongkah macam ni. Merekah secara segi empat. Okey. Menghasilkan satu bongkah yang kecil macam ni lah. Baik. Okey. Ataupun biasanya kita jumpa batu kapur lah, dia pecah secara bongkah. Baik. Okey. Lepas tu kita kena berhati-hati bila kita masuk ke dalam gua. Okey. Yep. Seterusnya adalah proses basah kering batuan. Biasanya berlaku di kawasan pinggir laut seperti yang saya tunjukkan dalam gambar rajah ni. Baik. Iaitu bila hujan turun, batuan akan mengembang kerana basah dan kering bila terkena matahari. Baik. Ataupun disebabkan oleh air laut yang pasang surut. Yep. Okey. Bila air pasang dia akan tenggelamlah. Bila surut dia akan terdedah batu tersebut kepada matahari. Pengaruh cahaya matahari. So ini menyebabkan berlaku proses basah kering. Basah kering berulang-ulang kali dan akhirnya akan berlakunya proses luluh hawa lah. Biasanya kita boleh lihat di pantai Pasir Tengkorak, Langkawi. Baik. Okey, seterusnya. Tindakan frost dan even. Baik. Ini yang cikgu sebut di Scotland tadi, cikgu. Di Scotland. Okey, baik. Dia biasanya di kawasan iklim sederhana sejuk. Baik. Okey, sederhana sejuklah yang mengalami sistem empat musim ah. Yep. Okey. Kita lihat macam mana boleh berlaku. Okey. Kehadiran air di atas batu air di atas batu apabila suhu rendah, suhu mencapai kosong darjah. Ni suhu takat beku ah. Baik. Dia mencapai kosong darjah. So air tersebut tadi dia membeku. Okey. Bila membeku ni dipanggil even. Baik. Okey. Maksudnya dia perlahan-lahan membeku. Yep. Dan akhirnya dia akan membentuk ais. Membentuk kristal, dipanggil frost lah. Baik. Okay, kristal tersebut sifatnya yang sangat memberi tekanan kepada batuan, menyebabkan batuan boleh pecah. Pecah, jatuh ke tanah lah. So, serpihan batuan terpisah daripada batuan induk ataupun dipanggil talus. Baik. Ataupun scree. Okey, ini biasanya kita tak nampak. Okey, kita kena pergi Scotland. Macam cikgu sebut, so di Scotland berlaku proses ni cikgu. Ya. Frost dan juga ibun cikgu. Ibun. Okey. Seterusnya adalah penghabluran garam. Baik. Okey.
di kawasan gurun lah, tepi yang persimpangan yang kawan kita cakap tadi, murid-murid cakap tadi, iaitu proses sejatan sejatan air yang membentuk hablo garam. Okey. Ya. Ini sebenarnya di dataran tanah tinggi Colorado, kalau kita boleh pergi ke Amerika Syarikat. Okey, sebenarnya ialah kawasan ni terdiri daripada kawasan Gunung Ganang yang ada sungai. Sungai tersebut adalah mengandungi natrium. Natrium itu adalah garam. So apabila melalui kawasan gurun seperti ini, so apa yang berlaku adalah proses sejatan air itu berlaku sangat agresif. Okey, okay, sangat kuat menyebabkan pembentukan hablur. Contoh bila apa, okey, contoh bila ada satu lekukan macam ni, bila ada garam, so dia akan membentuk satu hablur kat sini. Adakah garam tu menghakis? Ya, dia akan memberi tekanan kepada batuan tersebut. Okey, semakin besar hablur garam, akan memberi tekanan kepada batuan tersebut ni. Okey. Sebab ni kawasan gurun, so akan berlaku mendapan kat sini ya, bentuk hablur garam tersebut. Okey, bukan di laut lah. Di tanah dataran tinggi Colorado ni adalah kawasan pegunungan. Baik. Okey. Mungkin pelajar-pelajar, murid-murid mungkin pernah dengar apa? Garam bukit. Oh, okey. Yes. Maksudnya bukan daripada laut tapi daripada kawasan bukit. Ya. Okey, seterusnya. Laju ke saya cakap? Okey, cikgu. Okey, boleh ya? Setakat ni kita lihat, memahami cikgu. Proses pelepasan tekanan. Macam mana batuan ni boleh melepaskan tekanan dia? Baik. Okey. Sebenarnya proses pelepasan tekanan adalah untuk mengurangkan tekanan pada batuan igneous. Baik. Okey. Kita tanyalah apa nak tanya siapa ya? Belum yang bercakap lagi. Saya nampak cikgu Qawim tadi dah cikgu. Qawim belum cikgu ya? Qawim dah. Iman cikgu. Okey, Iman. Batuan igneous ni batuan apa ni? Batuan igneous ni. Silakan Iman. Batuan igneous ni adalah batuan granit yang terhasil daripada magma gunung berapi. Batuan igneous ni adalah batuan yang terhasil daripada penyejukan ataupun pengerasan magma letusan daripada gunung berapi lah. Kita tak tahu, mungkin negara kita pada zaman dulu kita tak tahu macam proses gunung berapi berlaku. So negara kita pun batuan igneous ni dia boleh mengalami tekanan di atas permukaan bumi lah. Okey, dia berada di dalam tanah. Okey, pada awalnya. Tapi apabila sebab kali tekanan daripada lapisan batuan, akhirnya dia terkeluar dan terdedah kepada pengaruh fizikal ni. Okey, terdedah. Dan akhirnya akan membentuk satu rekahan atau permukaan disebabkan oleh faktor permukaan bumi tersebutlah. Faktor iklim, faktor air. Okey. So, batuan igneous terdedah melepaskan tekanan. Apa yang kita boleh lihat, dia akan merekah secara berlapis-lapis. Kita boleh lihat fenomena ini di Taman Negara Yosemite, California, California, Amerika Syarikat. So, maksudnya kalau di negara kita tak ada lah cikgu? Tak ada. Macam cikgu sebut, mungkin sebelum ni lah cikgu. Baik, dan cikgu sekarang ni kita dah belajar daripada apa yang cikgu sampaikan tadi. Kalau kita tengok tadi, suhu ekstrim, kemudian hablu garam cikgu. Kan, yang mana kita tahu berkenaan dengan proses luluh hawa itu berlaku sendiri. Dan tadi yang terakhir tadilah cikgu kan. Berkenaan dengan batuan tadi tu. Batuan igneous. Baik, dan cikgu kita dah berhenti rehat seketika cikgu. Tadi Nat cakap kat saya dia nak minum air cikgu. So kita bagi peluang Nat minum air. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Nat, dah minum air ke Nat? Annyeonghaseyo. Dah. Okey. Baik. So semua dah ready dah. Cikgu untuk teruskan sesi kelas kita pada pagi ini untuk proses luluh hawa dalam subjek geografi tingkatan 4 cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik. Kita beralih kepada proses luluh hawa secara kimia. Baik. Okay. Tadi secara fizikal cikgu. Secara fizikal. Okey, secara kimia. Takut tak perkataan kimia ni? Nah, itu dia lah.
Okey. Kan. Okey, tak takut kan? Okey, ada istilah-istilah yang perlu kita ingat sikitlah. Baik. Mm-hmm. Okey, yang pertama adalah proses proses larutan. Baik. Melarutkan mm-hmm. Bahan. Yep. Air di sini merupakan air mana agak-agak dalam proses larutan ni, kita bayangkan di kawasan bentuk muka bumi negara kita. Baik. So tindak balas terhadap gypsum ni datangnya daripada sumber air. Air apa ni? Saya nak tanya Fatin. Okey, Fatin, silakan. Air apa? Air hujan. Air hujan. Air hujan. Betul, betul tak cikgu? Ya, betul. Yeay, tahniah okay. Fatin. Baguslah Fatin. Okay. Mm-hmm. So dalam proses luluh hawa kimia ni dipengaruhi yep. oleh air. Sebab mm-hmm. tu nanti kawasan gurun tu proses luluh hawa kimia tu sangat jarang berlaku. Okey. Mm-hmm. Okey. Apa yang berlaku? Gypsum ni, bahan mineral gypsum ni menyerap air hujan baik. Dan mengubah bentuk menjadi batuan garam seperti inilah. Okey. Okay. Ini adalah proses larutan, melarutkan baik. Bahan. Mm-hmm. Okay, yang kedua adalah proses hidrolisis. Mm-hmm. Juga melibatkan air hujan juga. Baik. Iaitu apa yang berlaku, fosfa ni atau batu granit ni, dia menyerap air hujan tersebut. Okey. Sebab tu bila batuan contohnya mineral seperti fosfa ni terdedah yeah. kepada kawasan permukaan bumi, dia terdedah mm-hmm. kepada faktor-faktor air, faktor cahaya matahari dan sebagainya, baik. Dia akan menukarkan bentuk kepada kaolin. Okey. Okay. Ini panggil luluh hawa kimia, dia tukar kepada kepada bentuk lain, struktur ya. Lain. Bentuk okay. asal tukar kepada bentuk yang lain bentuk yang disebabkan lain. Mempengaruhi faktor-faktor tertentulah ya. Air dan juga cahaya matahari tadilah cikgu. Okey. Okey, baik. Seterusnya uh-huh. kita lihat adalah penghidratan. Penghidratan. Okey. Uh-huh. Juga disebabkan oleh faktor yang sama iaitu faktor air juga air hujan. Apa baik. Yang berlaku? Di dalam tanah kita ni ada ferum ataupun hematit merah. Uh-huh. Okey, dia bila bertindak balas dengan air baik. Akan menukarkan bentuk atau struktur batuan tersebut kepada bentuk limonit kuning. Mm-hmm. Okey. Seterusnya. Baik. Iaitu sifat pengkarbonan. Mm-hmm. Okey, apa yang berlaku tentang pengkarbonan ini adalah dipengaruhi oleh asid karbonik. Okey. Saya nak tanya Adib, asid baik. Karbonik ni mana nak cari? Okey Adib, mana nak cari Adib? Ya. Yeah. Mana nak cari? Asid karbonik cikgu Ya, asid karbonik. Mhm. Ya, ayak hujan. Ya, ayak hujan. Ayak hujan. Okey. Ha, betul lah. Sebab pandai. Terima kasih Adib. Sebab kita tak dia punya kandungan air hujan tersebut sebenarnya baik. Dipengaruhi oleh karbon. Mm-hmm. Karbon dioksida. Lagi baik. Banyak kawasan tersebut adanya karbon dioksida. Baik. So menyebabkan air hujan tersebut dia bertukar kepada berbentuk asid karbonik. Mm-hmm. Bertindak balas pula dengan batu kapur. Batu kapur. Ya. Yep. Akan mengubah bentuknya kepada kalsium bikarbonat. Okey. Okey. Baik. Seterusnya, mm-hmm. kita pergi kepada proses pengoksidaan. Pengoksidaan, okay. baik. Tidak melibatkan air, tapi ini melibatkan udara, iaitu mm-hmm. oksigen. Okay. Oksigen yang ada di atmosfera bumi lah, bertindak balas dengan ferum. Okay. Menyebabkan mineral tersebut berubah menjadi ferum oksida ataupun baik. Tanah elektrik. Mm-hmm. Okay, saya nak tanya Zul. Baik. Apa yang kamu faham tentang tanah elektrik? Pernah dengar kah? Silakan Zul. Pernah dengar tak? Tanah merah. Tanah merah dia kata. Tanah okay. merah Kelantan ke? Bukan. Okey, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah baik. Kita cakap tanah merah lah. Tanah merah. Saya nak beli tanah merah, nak tanam pokok. Baik. Tanah merah ni biasanya kita jumpa di kawasan Bukit Bukau lah. Baik. Yang biasanya ditanam dengan pokok kelapa sawit, pokok getah dan sebagainya. Baik, itu dia bagi tanah elektrik cikgu eh. Tanah elektrik. Baik. Okay, sebab berbagai jenis tanah. Yep. Okey. Sebab berbagai warna. Baik. Sekejap kita akan bincangkan. Baik, cikgu. Okey, seterusnya berkaitan dengan luluh hawa biologi. Baik. Okey, melibatkan haiwan, melibatkan faktor manusia. Okey, kita pergi kepada yang pertama adalah aktiviti manusia. Baik. Okey. Contohnya apa yang berlaku, kita buat pelombongan, pembinaan, pertanian ataupun aktiviti kuari yang kita jalankan. Ini menyebabkan ataupun kita buat letupan. Baik. Okey, kita uji apa, uji tenaga nuklear ke, dia memberi kesan kepada sesuatu kawasan lah, sebab baik. Dia berlaku secara in situ. Okey, so aktiviti pengorekan ni menyebabkan mineral ataupun batuan tersebut terdedah kepada atmosfera, terdedah baik. Kepada faktor hujan, yep. terdedah kepada faktor cahaya, kembang kecut, batuan tersebut secara berulang-ulang kali berlaku. Yep. Okey, seterusnya adalah tindakan akar. Ha, ni yang saya cakap tadi ya. Azhar pernah jumpa yep. pokok tumbuh di atas batu. Yep. Okey, hebat pokok. Kita tak boleh hidup atas batu, betul tak? Betul.
Okay, tak boleh tinggal di kawasan batuan, tak boleh tinggal di kawasan kawasan-kawasan yang tinggi ya. Tapi pokok ni hebat di sifat dia sebab dia ada akar. Akar ni boleh menjalar. Okay, boleh bergerak. Okay, bergerak mencari air, bergerak melalui di celah-celah rekahan. Okay, menjalar masuk ke dalam rekahan. So lagi kuat. Lagi kuat akar tersebut menjalar akan membuka ruang, membuka lagi rekahan. Okay, dan akhirnya sifat akar ni dia mencengkam batuan tersebut. Okay, dan akhir sekali batuan batu-batu kapur contohnya dia akan pecah lah. Disebabkan faktor akar mencengkam tadi lah cikgu. Ya. Okay, baik. Okay. Seterusnya kita lihat dari segi lulu hawa biologi. Baik. Okay, iaitu disebabkan oleh tindakan haiwan. Ada haiwan-haiwan yang suka mengorek. Tadi contohlah, contoh apa arnab. Okay, saya nak tanya Iman, pernah bela arnab? Tak pernah cikgu. Okay, tak pernah bela arnab. Azhar pernah bela arnab? Saya pernah bela arnab dan pernah makan arnab. Arnab ni biasanya bila kita membela arnab, kita tak boleh bela, kita biarkan di atas tanah. Sebab dia akan korek, dia akan lari. Betul. Okay, dia korek lubang, kemudian dia akan keluar lah. Esok pagi tengok dah tak jumpa arnab tu. Tak jumpa, betul. Okay, sebab sifat dia memang suka mengorek. Okay, bila haiwan-haiwan contohnya seperti arnab, tikus, cacing dan ular ni mengorek tanah, biasanya dia nak simpan makanan ataupun di tempat tinggal dia. Baik. So apabila hujan turun, air akan masuk ke dalam tanah tersebut. Bila air masuk, dia mendedahkan kawasan tersebut, permukaan tersebut atau batuan tersebut kepada faktor lulu hawa tu tadi. Baik. Itu yang kita sebut tadi, kalau contoh air hujan cikgu kan memberi mempengaruhi proses tu berlaku. Okey, saya nak tanya Zul, kucing mengorek tak? Baik. Zul? Silakan Zul. Pernah tengok kucing mengorek? Ngorek untuk apa tu? Pernah ke? Dia ngorek untuk membuang. Okey, betul. Untuk membuang. Okey. Okey, itu faktor lain lah. Saya sahaja nak bergurau kat sini. Okey, baik. Seterusnya adalah tindakan dipengaruhi oleh faktor mikroorganisma. Mikroorganisma, okay. Baik. Apa yang saya terpapar di sini adalah gambar berkaitan dengan lumut. Okey, lumut biasanya kita akan jumpa di kawasan air terjun. Betul. Disebab, di atas batu-batu cikgu. Di atas batu disebabkan oleh faktor apa? Faktor suhu yang rendah. Okey. Kemudian kawasan tersebut basah terdedah kepada faktor air. Hidup di atas permukaan batuan. Okey. Bukan saja lumut tadi. Baik. Juga kita boleh lihat kulat dan juga bakteria. Baik. Okey. Apa yang bakteria atau mikroorganism ni buat adalah mengeluarkan asid semasa menyerap zat-zat galian di atas batu. Dia dapatkan zat galian daripada batu tersebut. Baik, bukan duduk saja dekat situ. Tak. Okey. Okey, dia bergerak aktif, dia bersifat mengurai. Okey. Kemudian asid asid yang terhasil asid organik tersebut tadi bertindak balas dengan mineral batuan tersebut. Baik. Dan menguraikan batuan tersebut. Baik. Perlahan-lahan berlaku secara berterusan dan akhirnya batuan tersebut akan jadi kecil lah. Baik. Okey, akan pecah dan sebagainya. Contoh yang paling mudah, kita pergi ke kawasan air terjun, kita nampak batu semua cantik-cantik. Sebab apa? Disebabkan bakteria tadi cikgu. Bakteria, kulat dan lumut tadi. Bila batuan tersebut pecah, so dia melalui proses hidrolisis. Baik. Dia terdedah kepada air, kemudian dia bergolek di kawasan air terjun. Proses bergoleknya batu tersebut akan membentuk satu permukaan yang licin di kawasan batuan tersebut. Baik. Sebab tu kita tengok batu, cantiknya batu. Betul. Okey. Okay. Seterusnya. Kalau kita tengok beza batu di air terjun dan juga batu di sungai cikgu. Ya, tak sama. Baik. Okey, bagaimana lajunya dia bergolek. Okey. Baik cikgu. Okey, seterusnya. Disebabkan oleh faktor transpirasi tumbuh-tumbuhan. Baik. Okey, saya nak tanya Iman kot. Iman, okey Iman? Silakan Iman. Transpirasi ni apa Iman? Transpirasi itu adalah proses pokok mengeluarkan wap air. Okey. Dalam arti kata lain, pokok berpeluh lah. Kita pun berpeluh juga. Betul. Okey, dah makan banyak-banyak semua kan? Ya. Kurang tak bersenam. Tak nak pergi hiking, cikgu. Ya, betul. Dan mengeluarkan peluh lagi. Ya. Baik. Okey, ini pokok pun berpeluh. Okey, apa yang berlaku pada pokok adalah biasanya berlaku pada waktu siang lah. Adanya cahaya matahari, proses menghasilkan makanan. Iaitu apa yang berlaku, akar ni akan menyerap air di dalam tanah lah. Okey. So air itu bergerak daripada bawah ke atas melalui xylem dan dia akan keluarkan dalam bentuk wap air lah. Wap air tersebut banyak biasanya di kawasan-kawasan hutan lah, sebab lagi banyak hutan, lagi banyak wap air. Bila wap air banyak, dia terdedah kepada
mendedahkan kepada lebih banyak lagi berlakunya proses luluh hawa, iaitu apa yang kita jumpa adalah proses hidrolisis dan proses penghidratan. Biasanya di kawasan hutan seperti hutan Endah Rompit ataupun taman negara yang ada negara kita lah. Sebab tu kawasan tropika ni sangat terdedah, sangat cepatnya berlaku proses luluh hawa. Jadi apabila tindakan manusia tu lebih banyak mengubah bentuk untuk pembangunan dan sebagainya, akan mempercepatkan lagi proses luluh hawa dan kesannya akan balik kepada kita sendiri. Okey. Baik. Sebab sebelum kita pergi pada apa topik seterusnya, itu saya kita lihat ya, iaitu ringkasan berkaitan luluh hawa dipengaruhi oleh faktor batuan. Baik. Yang pertama, okay, yang kedua adalah faktor iklim, iklim tropika ataupun iklim panas. Baik. Kemudian faktor biotik dan juga faktor masa. Masa. Baik. Okay, tiga jenis yang saya bincang sejak tadi adalah berkaitan dengan faktor fizikal, faktor kimia dan faktor biologi. Baik, itu dia. So kita dapat tahu dan juga dapat belajar sama-sama pada hari ini proses luluh hawa tadi, dan seperti apa yang cikgu sebut tadi, memberi kesan kepada secara fizikal, secara kimia dan juga secara biologi. Dan yang paling penting sekali adalah tanggungjawab kita sebenarnya, cikgu dah tahu, dah faham alas sebenarnya untuk memelihara alam sekitar ataupun dunia bumi kita ni akan daripada terus terhakis ataupun daripada terus rosaklah cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Cikgu, kita dah berhenti rehat seketika cikgu. Okey, boleh. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Cacing, mikroorganisma dan juga haiwan adalah merupakan ejen untuk proses penguraian tanaman untuk dijadikan bahan organik. Dalam konteks luluh hawa biologi, secara semula jadi ia akan dapat menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman yang kita tanam. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu tadi kita tengok bingkisan video trivia yang disediakan, yang mana bagaimana berlakunya proses luluh hawa tadi cikgu. Berlakunya penguraian tanah tadi cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Okey, baik. Kita dah belajar berkenaan dengan cikgu sebut tadi dalam proses luluh hawa tadi ada tiga: fizikal, secara kimia dan juga biologi. Secara biologi, yang mana kita perlu faham dan juga perlu ingat sama-sama insya-Allah. Dan saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua setakat ni okey ke? Semua masih ons lagi? Ons ke tak ons? Cikgu. Oh, Oms. Okey, baik. Alright, cikgu. So, kita dah, tadi kita dah belajar daripada cikgu. Dan sekarang ni, cikgu, kita nampak dekat depan ni ada tanah, ada batu, ada replika gua, cikgu. Mungkin kita nak teruskan kelas kita pagi ni, cikgu. Silakan. Okey, baik. Azhar dan murid-murid di rumah, ya. Yeah. Lalu kita cuba berkenalan dengan jenis-jenis tanah dan juga batuan di sini, ya. Baik. Ini adalah hasil daripada proses pengoksidaan, ya. Apa yang kita jumpa adalah tanah elektrik berbagai warna. Okey. Warna coklat ada, warna kuning ada. Baik. Okey. Yang seterusnya adalah batuan granat. Ini batuan granat lah. Biasanya kita jumpa di tepi jalan. Baik. Okey, biasanya batu granat ni hasil daripada apa penyejukan daripada magma gunung berapi, ya. Baik. Ini ada kata juga cikgu yang digunakan untuk buat jalan dan sebagainya, buat jalan. Cikgu. Keras ni. Baik. Kalau kita ketuk kepala sakit. Okey. Baik cikgu. Okey, yang terakhir lah ini adalah kaolin. Okey. Nampak macam tanah kan? Yep. Tapi bila kita campurkan dengan air, kita boleh hasilkan tembika. Antara tempat-tempat yang di negara kita yang menghasilkan tembika tu adalah labu sayung lah. Baik. Okey, di mana Nat? Di mana kita boleh nampak labu sayung? Silakan Nat. Ani saya. Di lainnya di Perak. Di Perak, cikgu. Okey, di Kuala Kangsa. Baik. Okey, labu sayung lah. Baik. Okey, so apa yang ini negara kita. Tapi ada negara-negara lain yang menghasilkan mangkuk pinggan dan sebagainya. Okay? Menggunakan ferum dia tadi juga. Menggunakan kaolin. Oh, kaolin. Maaf saya. Ataupun kaolin. Bahasa lebih mudah kita cakap tanah liat lah. Baik. Okay? Okay. So, seterusnya kita nak masuk dalam gua ni. Okay? Dalam gua ni, kita akan nampak batu kapur di atas dan di bawah. Okay? Yep. Macam ni ya. Batuan di atas dan di bawah. Okay, saya nak tanya Adib. Kalau batu kapur tu datangnya daripada atas, stalaktit ke stalagmit?
Ini selalu murid akan confuse. Tit ke mit? Ha? Tit? Tit. Tit, ha? Okey, kita tanya Iman pula. Iman, silakan. Adakah stalaktit ataupun stalagmit? Stalagmit. Di atas. Okay. Di atas. Baik. Di atas, ha? Di atas. Stalaktit. Stalaktit, ha? Stalaktit. Ha, okey. Yeah. Ingat, ha? So, atas tit, bawah mit. Okey. Stalaktit. Okey, stalaktit dekat sini. Stalagmit di bawah. Di bawah. Okey. Seterusnya, kita ada macam ni replika. Ini sebenarnya replika yang saya bawa di sini ialah. Baik. Berlakunya proses pengkarbonan. Ya. Yeah. Okey. Ini adalah kawasan batu kapur. Okey. Yang terdiri daripada kalsium tadilah, batu kapur. Okey. Dia terdedah kepada proses luluh hawa. Kalau kita teroka dia, ataupun kita ganggu dia, ataupun kita buat tebus guna di kawasan ni, dia sangat terdedah kepada proses luluh hawa yang sangat cepat. Okay. Boleh runtuh dan sebagainya. Baik. Maksudnya dia kalau di gua kapur ni dia agak sensitif lah cikgu. Sangat sensitif. Saya berbanding dengan granat tadi ni. Baik. Yang saya cakap tadi, baling kat kepala boleh sakit. Ah, betul. Okey. Tapi untuk batu kapur di sini ataupun gua batu kapur, contoh batu gua batu kapur di sini. Baik. Dia apa yang berlaku? Kita boleh belajar banyak benda dalam ni. Baik. Tempat yang paling menarik yang kita mungkin bila kita dah berpeluang untuk pergi Sarawak, kita pergi ke Gunung Mulu. Baik. Okay, kawasan Gunung Mulu tu memang di atas dia terdedah kepada hidrolisis. Dia berbentuk batu kapur yang bercacak-cacak lah. Baik. Okey. Di bawah tu ada gua. Kita boleh teroka di dalam gua tersebut. Okey. Okay, paling dekat di sini ialah Gua Tempurung lah. Gua Tempurung. Okay. Pernah masuk Gua Tempurung? Saya tak pernah cikgu. Okey. Belum pernah sampai. Pengalaman saya masuk Gua Tempurung tu, apa yang perlu kita buat, kita masuk ke dalam dan last kali dia ada satu lohong. Baik. Okey. Kita kena menyelam. Okay. Oh, okey. Kena menyelam masuk dalam, tarik nafas, kemudian keluar kepala balik. Dalam dan keluar kepala balik. Maksudnya memang siapa yang masuk perlu menyelam. Ya, untuk menamatkan kita punya jelajah lah. Okey, so sekiranya kalau mungkin ada yang peserta yang mungkin pergi hiking di Gua Tempurung, kalau mungkinlah dia sensitif dengan air dan sebagainya, tak boleh nak menyelam, adakah kena pusing balik? Oh, dia kena patah balik tempat dia masuk tadi. Kena pusing balik lah. Okey, baik. Okey, dia takut kan? Ya. Yep. Okey, baik. Kita tengok inilah ciri bentuk muka bumi yang ada dalam gua batu kapur. Baik. Kita ada gua kat sini ya. So di sini yang saya kata boleh kita lalu. Baik. Kita lalu di sini. Kemudian di bawah sini ada air terjun. Yep. Kadang-kadang gua batu kapur tu ada air terjun. Air tu mengalir di kawasan lantai lantai gua. Okey, kita boleh main air dan sebagainya lah. Satu lagi ada, kita ada tiang batu kapur, dia bercantum. Baik. Okey. Kemudian selain itu kita ada lohong kat sini ya. Okey, okay. Lohong kat sini. Okey, lohong batu kapur. Okey, lohong batu kapur ni apa yang menariknya kat lohong batu kapur ni, kita rasa sejuk ya. Tiba-tiba ada angin masuk sejuk. Baik. Okey, disebabkan oleh kehadiran angin tu masuk ke dalam lohong. Oh, memberi ruang, memberi udara kepada kawasan gua itu tadi. Okey, ni lohong ah. Okey. Saya nak tanya kawan-kawan kita, murid-murid kita yang di rumah ni. Baik. Apa potensi kawasan Gua Batu Kapur ni? Siapa nak jawab? Baik. Okey, silakan. Potensi. Fatin. Ya, silakan Fatin. Menjadi pusat pelancongan. Ya, menjadi betul, pusat pelancongan. Tapi persoalannya cikgu, bila dijadikan pusat pelancongan macam tadi cikgu sebut, dia agak sensitif dan sangat sensitif. Adakah tidak ataupun tidak ada kesan yang mungkin memberi kesan yang kurang baik kepada pengunjung-pengunjung sekiranya kekerapan yang datang dengan mungkin berlakunya proses luluh hawa yang lebih cepat, cikgu? Okey, biasanya kalau kita masuk dalam Gua Batu Kapur, kita tak digalakkan untuk masuk ramai orang. Kita diberi arahan jangan sentuh. Baik. Jangan tersentuh pada stalaktit dan stalagmit tu. Stalaktit dan stalagmit. Baik. Sebab dia sangat sensitif. Yeah. Okey. Dia menyebabkan berlakunya, maksudnya faktor manusia. Biasanya dalam gua tu kita akan bina, biasa kita jumpa satu jambatan lah. So maksudnya kita tak pijak di kawasan lantai gua tersebut. Gua tersebut, okey baik. So ada banyak faktor dalam gua ni. Contohnya kita boleh, biasanya dalam gua kita akan jumpa kelawar. Baik. So taik kelawar tu kita boleh gunakan untuk baja organik dan sebagainya. Sangat subur untuk jadikan sebagai baja pertanian lah. Baik. Okey. Ini adalah faktor-faktor yang kita katakan tadi yang boleh kita jadikan keunikan untuk negara kita. Kawasan tropika biasanya kita akan jumpa pelbagai jenis bentuk muka bumi yang disebabkan oleh faktor luluh hawa tersebut membentuk ataupun memberi keunikan
kepada sesuatu tempat. Okey, baik, itu dia. So kita dapat tahu berkenaan dengan sedikit sebanyak tentang gua kapur, cikgu, eh? Ya, gua batu kapur. Gua batu kapur yang mana macam kita tadi dah dalam proses yang cikgu sebut dalam tiga tadi, fizikal, kimia dan biologi, ada dinyatakan berkenaan dengan proses luluh hawa yang berlaku di gua batu kapur dan sangat-sangat sensitif bila mana kita berlakunya proses luluh hawa tu ya, terlalu cepat, betul, lah cikgu. Baik. Kalau kita tengok, kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet lah cikgu, boleh tak? Boleh. Okey, baik, saya nak tanya dengan, okey, Nat dah senyum dah, bukan saya tak nak tanya Nat, saya nak tanya Iman. Okey, baik Iman, kalau Iman boleh ceritakan sikit tentang kalau dalam gua batu kapur, ataupun batu kapur ni, proses luluh hawa ni adakah biologi, kimia ataupun fizikal? Biologi, tak silap cikgu. Jeng jeng jeng. Betul Azhar, ada dua. Satu biologi. Baik. Biologi kita nampak hutan kat sini ya. Baik, seperti yang cikgu sebut tadi, yang tangan manusia tadi, ada pokok-pokok dan sebagainya. Baik. Okey. Ada satu lagi manusialah. Manusia baik, masuk kemudian dia rosakkan, ditulis nama dia. Okay, tulis nama Azhar kat dalam tu kan. Cikgu macam pengalaman je cikgu. Okey, baik. Okey, yang kedua lah secara kimia. Baik. Oh, maksudnya ada dua proses sekali. Dua proses di sini. Okey, baik. Pengkarbonan eh. Kemudian di luar ni, kita boleh katakan dia adalah terdedah. Bila dia terdedah, baik, dia dipengaruhi oleh faktor fizikal. Okey. Okey, faktor fizikal tu maksudnya luluh hawa secara fizikal lah. So bermaksud ketiga-tiga proses luluh hawa ni boleh berlaku dalam gua batu kapur ni. Di dalam dan luar batu kapur ni. Baik. Okey. Itu dia. So kita dapat orang kata apa, menambah lagi kita punya ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan gua batu kapur. Dan cikgu tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan kalau kita tengok dalam proses luluh hawa ni cikgu, kimia dan juga biologi. Yang mana tindakan manusia. Sekiranya cikgu, kalau untuk gua-gua yang lain, contoh macam kita ambil contoh macam gua yang ada batu granit. Mungkin bagaimana proses untuk gua tersebut? Kalau kita, tadi kita dah tahu berkenaan dengan batu granit, dia punya proses luluh hawa dia mungkin berbeza dengan gua batu kapur. So sekiranya kalau kita sendiri, adakah boleh untuk mungkin kita nak pergi tempat tersebut macam gua batu kapur, kita boleh masuk untuk tengok, cuma dia sangat-sangat sensitif. Kalau macam gua yang ada batu granit, cikgu, macam mana? Okey, Azhar, saya betulkan sikit Azhar. Okay, biasanya gua ni kita daripada batu kapur, dia tak ada batu granit. Okey. Okey, batu granit biasa kita akan jumpa di kawasan bukit. Kawasan bukit. Di dalam bukit tersebut ada batu granit. Sebab tu yang kita tengok, batu granit ni disebabkan oleh faktor magma gunung berapi yang keluar daripada lohong gunung berapi tersebut, kemudian dia menyejuk, kemudian di atas ni proses-proses yang berlaku lama menyebabkan dia diselaputi oleh tanah. Kemudian bila kita buat aktiviti penerokaan, kita akan jumpa batuan igneous tu memang tersembunyi di dalam tanah. Okey, so bila kita keluarkan dia dan kita pecahkan dia, kita letup, biasanya kita letupkan dia lah. Okey, kita tak adalah pecah-pecahkan macam biasa, kita letupkan dia. Baik. Kemudian kita gunakan untuk pelbagai jenis pembinaan lah. Baik. Untuk yang batu gua batu kapur ni memang sifat dia memang batu kapur sahaja. Okey, so maksudnya tidak ada campuran yang lain lah. Mineral lain tak ada. Okay. Sebab dia tak boleh tak boleh terbentuk dengan batuan yang keras. Yep. Ini batuan yang keras, tak batuan yang keras. Ini batuan yang lembut. Baik. Itu dia. So kita dapat faham berkenaan dengan proses luluh hawa ni, yang tadi kita recap balik tiga benda penting tadi cikgu, proses secara fizikal, secara biologi dan juga secara kimia, untuk ketiga-tiga benda ni, insyaAllah. Baik cikgu, sudah tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk kita punya program ataupun rancangan kita pagi ni, Teras di TV KPM, untuk subjek geografi dan juga topik kita proses luluh hawa, mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap apa yang kita belajar pada pagi ni, silakan. Okey, sebagai rumusan, sebagai pelajar mungkin nak tahu apa soalan kan? Betul. Yang paling penting kamu kena faham adalah berkaitan dengan tiga-tiga jenis proses luluh hawa tersebut. Okay. Fizikal, biologi dan juga kimia. Dan yang seterusnya adalah bagaimana proses tersebut berlaku. Baik. Okay? Proses-proses yang kecil berlaku. Sebab proses luluh hawa ni membentuk pandang darat khas di suatu kawasan, contoh kawasan tropika. Baik. Okay, atau membentuk satu ataupun shape. The shape of the earth. Sebab bumi kita ni sangat dinamik. Jadi apa yang berlaku, kita penerokaan manusia tu menyebabkan proses luluh hawa berlaku dengan cepat. Menyebabkan proses pembentukan ataupun perubahan bentuk muka bumi tersebut berlaku dengan cepat, dan akhirnya dia akan memberi kesan balik kepada manusia. Okey? Baik.
Itu saja Azam. Okey, baik, itu dia. So kita dapat tahu macam cikgu tekankan tadi adalah berkenaan dengan tiga perkara penting tadi cikgu, dan juga tentang aktiviti manusia tadi memberi kesan cikgu ya, kepada berlakunya cepat ataupun mempercepatkan proses luluh hawa. So terima kasih banyak kepada cikgu Muhammad Zaki Said, guru geografi SMK Mengkuang Pulau Pinang, dan juga rakan-rakan saya yang berada di Google Meet daripada SMK Bakti. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini, dan anda yang berada di rumah, terima kasih banyak kerana terus setia bersama dengan kami Teras di TV KPM setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Indahnya negara kita Malaysia dengan iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Faktor ini menghasilkan suatu pandang darat khas yang menarik seperti Kota Purong, Gunung Kinabalu, Puncak Mulu di Sarawak dan Batu Tunggul di Taman Negara Bakau. Walaupun di luar negara adanya Red Canyon Arizona, Amerika Syarikat, namun bak kata pepatah Melayu, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik lagi Malaysia yang indah pula ini. Bentuk muka bumi yang unik ini berpotensi menjana ekonomi negara khususnya pelancongan. Maka kita sebagai rakyat Malaysia, jom bersama-sama kita lindungi khazanah alam kita demi kelestarian generasi akan datang. Didik TV KPM.